episode terbaru TV Woman udah keluar. Wah, aku harus kasih tahu si Momo nih. Man! Ciki aku kemana ya? Terakhir aku taruh di sini deh. Man! Man! Mon. Lihat dulu nih. Ada episode Skibidi terbaru udah keluar. Halo, kamu udah nyapain sih? Ini aku lagi cari itu Ciki limited edition aku. Terakhir aku taruh di sini, tapi kok enggak ada ya? Aneh banget deh. Aduh, Mon, itu enggak penting loh. Kamu coba lihat ini dulu. Hah? Apa sih? Coba-coba aku lihat mana. Nah, ini episode terbaru dari TV Woman loh. Katanya ada hal gawat yang terjadi sama dia, Mon. Serius? Mana? Ini kenapa nih? Kenapa ada di rumah sakit ya? Aneh banget. Terakhir kita lihat itu kan ada TV Man yang kena serang tuh dan dia dilarikan di rumah sakit sekarang. TV Woman yang bawa. Sedih dia tuh. Apa yang terjadi? TV Woman kok bajunya kayak gini ya? Mungkin tadi baju kantoran udah ganti baju. DNA? Maksudnya apa sih? Kok ada DNA dari Skibidi? Nah itu dia. Coba kita lihat yuk. Ini pasukan Skibidi. Mereka lagi rapat guys. Lagi merencanakan cara menghancurkan dunia. Ini TV Woman tuh. Kita lihat. Kayaknya dia mau ambil DNA dari si Skibidi deh. Coba kita lihat. Jadi ya? Iya, untuk menyelamatkan si TV Man itu, guys. Oke, apakah dia bisa melawan Skibidi satu orang? Yo, kenapa nggak keluar dulu? Dia pakai kungfu tuh. Keren. Aku fans banget. Keren tuh, lihat. Dia kalah, lihat tuh. Langsung meninggoy dari detik pertama di sini. Terus? Ngapain nih? Dia ambil DNA-nya. Ada jarum-jarum di tangannya, teman-teman. Diambil DNA-nya. Ini, aku akhirnya mendapatkan warna hijau. Wah, ternyata di dalam kepalanya si Skibidi itu warna hijau. Ada polisi. Polisi. Apakah dia bisa kajar? Kecil ini tuh, kecil. Terlalu jago sama dia. Iya, udah bisa kungfu, parasit, keluar cahaya merah lagi. Keren. Wah. Dia dikepung tuh kali ini sama Skibidi. Dia gak bisa keluar sinar. Mungkin terbatas tuh, dia gak bisa selalu mengeluarkannya. Meninggoy. Skibidi yang speed. Apakah speed bisa mengalahkan? Ini berita buruk, guys. Ium sama Skibidi akhirnya meninggoy. Enggak guys. Dia diserang sama si Speed Skibidi. Aku enggak tahu ya, soalnya kita enggak tahu siapa yang menang di sini. Tiba-tiba udah ada di rumah sakit. Agak ada cuma memberikan jarum-jarumnya aja, orangnya hilang. Sama bunga terakhir yang diberikan sama si TV Man itu. Apakah dia meninggoy, guys? Kenapa dia tiba-tiba menghilang ya? Wah, sepertinya TV Woman meninggoy, Mon. Kita masih belum tahu itu, Tun. Soalnya jasad dari TV Woman masih belum ditemukan. Iya juga sih. Tapi kalau bisa terjadi apa-apa sama dia, maka dunia akan hancur, Mon. Aduh, amit-amit deh. Siapa itu? Tolong. Lulu. Ini kan si TV Woman. TV Woman, apa yang terjadi dengan kamu? Tun, sepertinya kita harus bawa dia ke profesor deh. Ayo kita bawa, Tun. Oke. Ayo, kita selamatkan dia. Bentar, aku coba periksa dulu. Astaga, ini dia sudah sekarat. Kalian harus cepat masuk ke jiwa TV Woman untuk selamatkan dia. 5 minutes later. Sepertinya ini gara-gara pertarungan terakhir dia melawan si Speed Skibidi itu. Yaudah, Prof. Ayo bawa kita ke sana sekarang juga. Baiklah, ingat. Kita cuma punya waktu 10 menit dari sekarang. Kalau kalian terlambat, bukan cuma TV Woman, tapi kalian juga bisa meninggal. Serius? Kita di mana? Ini siapa, guys? Ini adalah boneka yang tidak pernah gosok gigi. Iya, lihat giginya kuning-kuning, bahaya banget. Dan namanya itu Daruma. Oh my god, ini kita ngapain? Ini bukannya kita masuk ke dalam jiwanya? Oke, yuk, jalan. Ini kayak Squid Game tuh. Buku aku, Ciki, Yasum, Tutut, kayak gitu, guys. Ya, Tutut,
hati-hati, aku gak tahu apa yang akan terjadi kan? Oh, hampir aja Atun. Hati-hati. Pada Biyonyo. Oh guys, lihat cewek itu, ketakutan. Aku menikah, aku berhasil. Kenapa kau menikah itu? Aku kepencet, Mon. Tunggu, selesai aku udah selesai kan? Kenapa aku menikah juga? Tunggu. Kamu mau tahu alasannya, Mon, harus pukul dia, Mon. Serius? Oke. Gitu. Jadi harus pukul dia ternyata. Wah, wow, mengerikan sekali. Kenapa aku tiba-tiba pingsan tuh? Kita di mana ini? Kenapa aku jadi pisang goreng? Jadi pisang gaming. Iya, jadi pisang gaming. Kenapa aku jadi pisang gaming ya? Astaga, apa ini? Ini ada monyet. Monkey game. Jangan disaran dan jangan disentuh sama dia. Kamu harus mengeluarkan kunci yang ada di belakangnya. Kita tembak dia pakai roket. Mana ada roket tuh? Ini aku di ada tuh roket. Mati lampu tuh. Itu roket. Ya ampun. Oke. Ambil. Oke. Oke. Tembak. Duar. Gitu. Gitu ceritanya, guys. Kita putar. Itu. Oke. Aku udah tahu. Uno. Oke, kita harus hati-hati, guys. Hati-hati, kita cari roketnya lagi. Guys, kalian bantu aku dengan like dan subscribe. Roketnya. Untuk menghadapi si pisang-pisang ini. Ambil. Oke, ambil. Kita serang. Wow. Putar. Udah selesai? Pizza. Di atasnya ada Squid Game, guys. Di atasnya, lihat. Oh iya, lo bener lo. Breaking news! Kita mendapatkan laporan ada permainan yang sangat mengerikan di dalam sekolah. Baiklah, tenang aja TV Human. Kita akan menyelamatkan kamu. Oke, Tun. Ayo. Okay. 1, 2, 3. Start! Apa itu? Tidak tahu. Oh.
Ini udah. Seru guys. Ini. Oke, masuk. Aku puyeng guys. Ini menguras mata dan otak kita. Tapi kita demi menyelamatkan TV Human gak boleh menyerah. Benar aja, sepertinya kali ini stage terakhir. Makin susah ya. Kalian ya, pikir bisa menantang si Momon sapi purba? Jangan baik ngemeng. Pintunya terbalik Tun kali ini. Emang bisa ini? Oh no. Kamu perhatikan bisa dong. Tenang saja, terbalik, itu gampang-gampang. Oke. Matanya kiri sama kanan Tun. Aku gak tahu ini kayaknya susah liat. Ini ya. Oke. Ya, aku belum kelar sih. Belum. Tambah stage 100. Ini dia pintunya. Kita menang. Kita di mana ini? Musical chair. Kita harus duduk dan kita nggak boleh memilih kursi yang udah rusak gitu ceritanya. Get ready. Starto. Ini kursinya banyak, gampang lah. Tapi kenapa harus dia bisa kabur-kabur, Mon? Serius? Dia bisa kabur-kabur, Mon. Ini kamera kita ambil. Gimana kita duduk? Duduk. Ya ampun. Gimana kita duduk? Tunggu deh selesai. Ah, tuh aku duduk. Yes. Aku duduk. Gitu. Elwa aku meninggoy. Yes. Kita berhasil guys, tapi teman kita meninggal. Apa terjadi? Ini di dunia apa? Let's go. Yuk. Apa ini? Suara siapa? Aku gak bisa bahasa Inggris. Katanya, Momon, kamu cantik banget. Aku gak nyangka kamu secantik ini. Wow, kalau gitu mari kebalikannya guys, karena dia selalu kebalikannya. Enggak, apa ini? Momon. Tun, kau jangan kayak gitu, Tun. Tun. Ini kayaknya mereka pilih aku nih. Kita harus memilih temen yang meninggoy. Enggak. Satu lagi. Berarti kita harus kompak lah. Kita meninggoy. Enggak, Tun. Erwago. Apa yang terjadi sama Wawa? Dia menjadi the final boss. Take to the toy. Toy. Apa ini? Kita harus memilih player untuk bermain game ini. Dia harus menyelesaikan dalam waktu 60 detik. Kalau enggak, kita juga meninggoy. Mengerikan. Ya ampun. Salah weh. Harusnya aku weh. Enggak. Untung kita punya Erwago, ya kan? Pro player. Percayakan nyawa aku untuk kau. Lululululul. Ini mah gampang banget. Ini doang kah? Nope. Ini mah gampang sekali, boy. Iya. Ya ampun. Wah. Ya ampun, meninggoy. Dia meninggoy, kita menang. Yes. Oh, gitu. Yes. Yeay, akhirnya kita menang. Asyik. Gimana lagi nih? Elimination round. Ini bom itu, Mon. Kita pegang bom terakhir, kita akan meledak, guys. Oke. Kita sembunyi aja, guys, di sini. Sambil kumpul koin. Itu. Mereka lagi kejar-kejaran. Ya ampun. Oke, 10. Ya. Aduh. Asik. 7 enggak bisa. Tut. Aduh, kenapa? Bye. Kok bisa itu sih? Kayak cepet-cepet kayak gitu. Kenapa sih? Kan game on. Aku enggak tahu aku. Ini si Sasi. Wawa sama si Atun. Terus kalian pakai apa? Ya ampun. Sepertinya kita akan bertarung. Oke, pertarungan terakhir si Atun melawan si Wawa. Soalnya aku ini. Kenapa jadi si Atun sama Wawa? Udah mulai guys. Kita lihat. Ternyata Wawa itu adalah booster actionnya. Tenang dulu, Mon. Kau udah hampir doi. Aku diangkat. Tenang dulu, Mon. Oh iya. Okay, aku diangkat, Mon. Masih ada kesempatan. Aduh. Tun, kau mau ngomong sama Wawa, Tun. Kamu bilang dia ganteng dulu, Tun. Ayo, Tun. Kali ini aku menang nih. Bisa bertahan kayak gitu. Sepertinya Atun kali ini akan menang, teman-teman. Ini pertarungan yang sangat sadis. Ditahan oleh Atun. Serangan
kita lihat. Oke. Oke. Wah, wah, oke. Oke. Wah, sepertinya akan meninggoy satu hit lagi tuh. Tahan. Wow. Satu hit lagi. Satu hit. 250 ton. Harus 250 ton. Piak. Wah. Dia meninggoy. Yes. Wah, diangkat lagi dari air, guys. Lihat ini. Oke. Oke, Tun. Tun, kamu jangan senang dulu, Tun. Kamu lihat darah kamu udah mau menipis. Oke. Oke, langsung. Ini bos terakhir yang sangat kuat. Oke, stop. Aduh. Oke, Tun. Pelan-pelan. Hati-hati, Tun. Dia sekarang sudah mulai pintar, Tun. Oh, 80, 90. Stop, sekali lagi. Tahan. Langsung mundur. Oke. Tahan. Oke, langsung. Dia pintar, Tun. Stop, tahan. Hati-hati. Ini pertama kali aku fokus dalam game. Berhasil. Aku berhasil, guys. Oh no. Ini terakhir, Tun. Aku meninggal, weh. Ya. Menang, serius menang. Finish him, Tun. Oke, yeah. Fatality, yes. Kayaknya aku tahu game ini deh. Iya, ini Mortal Kombat, Mas. Iya, Mortal Kombat. Kamu di mana, Tun? Di mana ini, Boy? Halo. Sepertinya kamu harus keluar dari jiwanya, Tun. Ayo keluar, Tun. Oke. Apakah aku keluar dan menyelamatkan Tini Woman? Sepertinya. Yes. Aku menang. Mantap. Makasih ya udah menyelamatkan aku. Akan membasmi semua skibi di toilet itu. Ya, sama-sama. Kamu jaga diri juga ya. Ya udah, Atun, Momon, aku permisi dulu ya. Makasih banyak. Wah, untung ya kita sempat menyelamatkan si TV Woman. Tapi aku lapar banget. Aduh, gimana sih ciki aku itu? Sebenarnya itu aku makan sih. Bye. Oke deh teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching.